Kan bisa kita dilihat di sini, Indonesia merupakan sumber daya alam yang luar biasa banyak. Bisa dilihat di sini dari dokumen SKK Migas, produksi minyak dan gasnya itu yang sudah eksplor itu sudah banyak, yang belum eksplor sudah berpotensi juga banyak. Bisa dilihat dari eksplorasi dan ini dibutuhkan mobilitas dan alat-alat yang diperlukan untuk melakukannya, seperti jaket dan kapal ini. Nah, pelindungan jaket dan kapal ini terbuat dari material, kalau dari dilindungi dengan tin akan terjadi korosi yang seperti gambar di sini, terlebih lagi pada daerah splezen dan bottom rock. Dan seperti ini, dan lagi ketika sudah dicat coating, terkadang banyak cacat coating yang disebabkan oleh mobilisasi dan sistem proses produksinya. Nah, maka dari itu harus dibuat coating lapisan epoksi yang tahan dari sifat mekanik dan sifat fisik yang kuat, dan dari gesekan dan tahan daya tarik. Rumusan masalah ini ada empat, bagaimana pengaruh ketebalan coating yang epoksi yang disebut dengan flat glass terhadap adhesi, ketebalan adhesinya, terus langsung dengan ketahanan abrasinya juga. Yang ketiga, bagaimana komposisi flat glass berpengaruh terhadap ketebalan dan ketahanan abrasinya. Kemudian itu untuk mendapatkan hasil uji dari pengaruh ketebalan coating.